di sesi yang ketiga ini. Boleh Oke. tanya Ustaz? Silakan, Ustaz Aan. 3 hari ya. Hati-hati ya. Itu kan tadi Jangan ada kalian pada sana. 4 Kamu ada sebelahan ya? tadi ya. Asa, nikmah, Hati-hati, lisa, malam-malam dia sering laisa. keluar kamar ya. Itu yang termasuk dalam fi'il madi, tapi Iya. tidak memiliki bentuk fi'il mudhari ya. Dan juga mungkin tidak punya bentuk fi'il amr juga ya, atau apa begitu. Betul, tidak ada fi'il amr. Jadi nggak punya, hanya bentuk fi'il madi saja berarti ya. Betul, Seth. Terkait dengan pengertian fi'il itu kan katanya adalah satu menunjukkan kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terkait dengan waktu ya. Kalau fi'il madi kan berarti lampau, berarti sudah dikerjakan. Kalau dia nggak punya bentuk fi'il mudhari atau fi'il amrnya, bagaimana kita bisa menggunakan atau kapan ini kata-kata ini atau kata kerja ini digunakan sebetulnya? Betul. Kalau dia memang nggak punya bentuk fi'il mudhari atau fi'il amrnya. Baik. Sebetulnya fi'il memang jadi kalau dalam kitab Mulakhos itu disebutkan kullu ma yadullu ala hudutsi syai' fi zamanin ma. Jadi yang namanya kata kerja itu adalah kullu adalah segala sesuatu yang menunjukkan ala hudutsi syai' terjadinya sesuatu atau terjadinya sebuah pekerjaan fi zamanin ma dalam zaman tertentu atau kondisi waktu tertentu. Itu memang pengertian fi'il dan memang lupa saya jelaskan ke ustaz-ustaz semuanya. Nah, namun yang menjadi menarik adalah kapan kita menggunakan? Kapan kita menggunakan? Dalam istilah dunia perfilman, Pak, itu ada namanya alur cerita. Jadi ada alur cerita. Maka memang penggunaannya itu adalah tergantung alur cerita yang akan kita pakai gitu. Kalau kita ingin menceritakan kejadian masa lampau, kita akan pakai fi'il madhi. Ya, karena fi'il madhi itu adalah fi'il atau kata kerja yang untuk menjelaskan sesuatu yang telah kita lakukan. Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu yang sedang berjalan atau yang terjadi saat ini, tentu kita menggunakan fi'il mudhari, ya, atau kata kerja bermakna sedang atau akan. Nah, apakah bisa kita menggunakan sesuatu, mohon maaf, apakah kita bisa menggunakan fi'il mudhari untuk sesuatu yang telah terjadi? Bisa, tergantung plot ceritanya. Itu kan ada namanya plot atau alur mundur. Alur mundur itu adalah cerita ke belakang dulu, tapi setelah itu ditarik lagi ke depan gitu. Nah, maka dalam bahasa Arab itu bisa juga kita menceritakan kejadian masa lalu seolah-olah itu masih terjadi, seolah-olah itu masih terjadi. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu, maka naskah atau teks itu harus kita awali dengan satu fi'il madi, setelah itu kita akan menggunakan fi'il mudhari. Ya. Nah, yang ketiga adalah fi'il amr. Kalau fi'il amr itu adalah meminta untuk dilakukan. Jadi kapan terjadinya? Kan maknanya kan kullun yadullu ala hudutsi syai' fi zamanin ma. Ya, sesuatu yang meminta terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu. Nah, kalau fi'il amr berarti hudutsuhu ba'da fi'lin. Terjadinya perbuatan itu pas setelah kita meminta. Misalnya saya minta ukhruj, keluar. Jadi kita harus keluar begitu saya selesai ngomong ukhruj. Gitu. Atau saya minta udrus, belajar. Jadi harus belajar setelah saya ngomong udrus. Nah, itu adalah penggunaan dari kata kerja atau fi'il yang ada ya, jadi tiga fi'il itu. Yang menarik adalah tadi, apakah bisa kita mengabarkan peristiwa masa lalu dengan fi'il mudhari? Bisa. Contohnya adalah kita coba ke tulisan lagi. Nah, misalnya saya akan buatkan sebuah cerita. Kita perkecil dulu. Misalnya cerita taklim kita pagi hari ini ya. Cerita taklim kita.
Kanal ustadu yastaiqidu aindal fajar. Ya, perhatikan kana ini. Kemudian perhatikan istiastaiqid. Kemudian wa yusalli wa ba'da shalah yadhhabu al-ustadu ila al-fasli li yu'allima at-talabah. Nah, ini adalah peristiwa bagaimana saya memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kanal ustadu yastaiqidu indal fajr yatawaddau li salatil fajri fil masjid. Wa ba'da shalah yadhhabu al ustadu ila al fasli li yu'allima. Ya ilmat li'alimat talabah. Nah, jadi ini adalah fi'il, ini adalah fi'il madi. Ya. Saya menjelaskan peristiwa yang sudah berlalu kan, karena peristiwanya tadi pagi. Ya. Tapi saya tetap bisa menggunakan fi'il mudhari'. Ya. Gitu. Caranya gimana Ustadz? Caranya adalah dengan mengawali satu fi'il mudhari' saja. Insya Allah setelah itu kita buat maju juga kita persilahkan. Tapi kalau kita hapus ini, maka ini semua harus berubah jadi madi. Gitu. Harus berubah menjadi madi. Contoh, saya itukan saja ya. Ini saya hapus. Maka ini akan berubah jadi istaiqadha. Istaiqadha al-ustadu 'inda al-fajr wa tawaddaa li salati al-fajr in fil masjid. Kemudian ثم ذهب إلى الفصل ليعلم الطلبة بعد الصلاة. Nah, ini kalau tanpa kana. Akhirnya yang tadinya mudhari ya berubah menjadi mati. Istaiqadha al-ustad telah bangun. Ustad bangun, ya telah bangun saat fajar, kemudian ia telah berwudu ya untuk sholat subuh di masjid, kemudian dia pergi ke kelas. Liyu'alim, ini yu'alim ini tetap menggunakan fi'il mudhari karena itu menjelaskan itu masih berlangsung ya. Atau karena lam ini, lam di sini itu lam untuk mudhari. Gitu. Dia tidak bisa dimasuki fi'il amr. Jadi enggak bisa. Ini misalnya li'allama enggak bisa. Jadi hanya bisa, lam ini hanya bisa untuk fi'il mudhari'. Begitu, Ustaz.
Ada pertanyaan lain? Dari teman-teman yang lain? Chat. Iya, silakan. Bagaimana menjelaskan yang surat Idza Ja'a itu, Ustaz? Idza Ja'a Nasrullah. Itu peristiwanya kan menggunakan fi'il madhi ya. Tapi sebetulnya apakah itu menjelaskan peristiwa yang sudah lalu atau juga berlaku nanti gitu? Yang artinya bukan fi'il madhi kan sebetulnya gitu. Maksudnya berlaku nanti bagaimana? Ya banyak nanti disampaikan orang banyak akan memeluk Islam gitu kan. Pada saat bukan yang lalu tapi nanti pada bilang ya setelah kemenangan Islam itu kan banyak kemudian yang masuk Islam gitu. Nah, itu Allah menggunakan idza ja'a nasrullah yawmat gitu. Iya. Di situ kan ada yadkhulun Ustaz. Di situ kan ada fi'il mudhari' yadkhulun. Jadi idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gitu. Nah, di situ sebetulnya jadi ya seperti saya katakan, ia telah terjadi tapi masih terus, Ustaz. Jadi ibarat plot itu plot cerita ya, mundur dulu, saya itu maju. Kenapa mundur? Karena memang peristiwa itu sudah terjadi. Jadi karena kaum muslimin, Rasulullah bersama kaum muslimin sama sahabat sudah melihat bagaimana saat Fathu Mekah itu orang itu masuk Islam itu berduyun-duyun. Tapi apakah berhenti? Tidak. Kenapa? Karena dijelaskan dengan lafaz yadkhuluna dan akan terus-menerus masuk ya fi dinillahi afwaja. Jadi memang dikunci dengan lafaz yadkhulun. Kalau yadkhulun itu diganti dakhulu, mungkin ya stop itu ceritanya hanya pada waktu itu, setelah itu enggak akan ada orang lain masuk, ada orang lagi, enggak akan ada orang lagi yang akan masuk Islam. Jadi dikunci dengan kata yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apakah maksudnya kan saya tadi jelaskan dengan kana ya. Kana kemudian dalam konteks tadi itu yang menunjukkan lampaunya itu idza ja'anya ya Ustaz atau bagaimana? Nggih, nggih, betul. Kana, betul. Idzanya gitu. Idzanya gitu. Ini juga kalau saya ganti bisa Ustaz, saya ganti yang lain juga bisa. Kana ini kan enggak harus kana gitu. Yang penting adalah fi'il madinya. Gitu. Misalnya ja'al ustadu. Ja'al ustadu minal baiti. Ya. Misalnya minal bait. Li yadhhaba ilal madrasah wa yu'allima at-talaba wa say wa yu'iddu ad-darsa wa yu'allima at-talaba wa ya'mal aw jabahu mudirul madrasah. Nah, ini juga bisa gitu. Ini peristiwa yang sudah terjadi kan. Ja'al ustadu, ustad telah datang. Ustad itu pagi tadi datang. Ya, untuk apa? Liyadhhaba ilal madrasah, untuk pergi ke sekolah. Wa yu'iddu ad-darsa, untuk menyiapkan pelajaran. Wa yu'allimu at-talaba, untuk mengajar santri. Wa ya'mal, dan mengerjakan. Ma aujabahu mudirul madrasah, apa-apa yang telah diwajibkan oleh kepala sekolah. Bisa dengan yang lain, Ustaz? Ya. Betul. Apakah dalam, seperti bahasa Inggris itu, perfect continuous tense itu ya, Ustaz? Iya, has been, ayat itu, has been, betul. Itu has been. Ustaz mau tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti contoh doa barakallah begitu ya. Dan sekarang itu kayaknya marak pakai kata mudhari tabarakallah gitu. Nah, itu barakallah itu kan madi ya. Terkandung makna apa ya? Apakah ada kepastian atau apa ya? Iya. Jadi yang pertama barakallah fik. Kemudian ada tabarakallah. Yang pertama adalah barakallah, ini adalah fi'il madi. Tabarakallah juga fi'il madi. Jadi tabarakallah itu juga fi'il madi, Bu. Nah, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya gimana? Gitu. Allah yubarik. Kalau yang saya sering dengar itu Allah yubarik fik. Yubarik fika. Ini adalah fi'il madhi, kalau ini adalah fi'il mudhari. Iya, Bu. Keutamaan antara barakallah dengan barakallahnya itu apa, Ustaz? Nah, apa beda barokah dengan tabarokah? Kalau barokah ini menunjukkan jihadul fa'il wa maf'ul. Jadi salah satu fungsi dari kata yang berwazan fa'ala ya. Saya sebutkan wazannya ini wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Ya, ini menunjukkan lidyalalah jihadtai al-fa'il wa maf'ul. Untuk menunjukkan siapa yang memberikan berkah dan siapa yang diberkahi. Untuk menunjukkan siapa yang memberikan berkah dan siapa yang diberkahi. Kalau di sini kan jelas, barakallah, maka yang memberkahi adalah Allah. Ya. Kalau fik, ya itu jelas yang diberkahi adalah kita. Antum gitu ya, fika, kamu. Nah, kalau tabaraka ini menggunakan wazan tafa'ala. Ini menunjukkan jihadul fa'il saja. Jadi untuk menunjukkan siapa yang memberikan berkah. Jadi tabarakallah, Allah yang memberkahi. Jadi tidak disebutkan siapa yang, tidak disebutkan secara lafaz siapa yang mendapatkan berkah. Makanya ketika ada orang, kan ada syariatnya memang. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita takut hasad atau kita takut dengki. Karena kalau sudah hasad dan dengki, orang itu akan kena penyakit ain. Ain itu semacam sihir dari mata. Gitu. Kita lihat ada anak kecil gitu ya, bayi lucu gitu. Kita disunahkan untuk membaca Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa? Supaya melindungi anak kecil itu tidak kena ainul hasida. Mata yang dengki gitu. Meskipun itu enggak dengki dari kita ya, atau enggak dengki dari, tapi itu memang disunahkan. Meskipun kita enggak dengki sekalipun, kita disunahkan membaca Masya Allah, Tabarakallah. Nah, kalau Tabarakallah itu menunjukkan semoga Allah berkahi. Siapa? Kita semua. Gitu. Tidak disebutkan secara detail. Tapi kalau kita menggunakan lafad Barakallahu fik, itu detail siapa fa'ilnya, siapa maf'ul. Gitu. Fa'ilnya adalah Allah, Allah yang memberkahi. Siapa yang diberkahi? Kamu. Gitu. Yaitu fika. Kalau di sini yang Tabarakallah, yaitu hanya disebutkan fa'ilnya saja. Ya tabarakallah. Enggak akan bisa ini disebutkan siapa maf'ul bihnya, tidak bisa. Objeknya siapa, tidak bisa. Jadi karena dia memang adalah fi'il lazim. Ya, fi'il lazim. Gitu. Boleh enggak Ustaz kita bertanya kenapa ya Allah itu menggunakan kata lampau gitu ya? Madi itu kan lampau terhadap kata itu. Itu menunjukkan lil istiqrar, Bu. Jadi bagaimana Allah menunjukkan keberkahan dengan lafaz madi? Berarti sudah terjadi dong berkahnya. Nah, itu namanya istiqrar. Istiqrar itu bahwasanya doa itu akan terus-menerus ada. Seperti yang kata Ustadz yang sebelum kita bertanya tadi, itu kan beliau menunjukkan hasbin. Hasbin itu telah akan terus terjadi. Gitu. Jadi Masya Allah, Tabarakallah itu telah terjadi dan akan terus begitu. Gitu. Dan seperti suatu kepastian ya. Kepastian. Ya. Makanya dikatakan lithubut wal istiqrar.
Ya, syukran Ustaz. Iya, jadi list subut. Betul Bu, Masya Allah. List subut wal istiqrar. Nah. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, saya kira... Oh, silakan. Mungkin terakhir dari Pak, ya. Contoh yang pertama tadi yang ditulis tentang cerita tentang Ustadz di pagi hari itu tadi. Dari dua model tadi, yang awalnya kana, yang terus yang kedua adalah filmadi. Itu mana yang lebih asoh, yang lebih apa, lebih tepat, lebih apa, lebih ini, atau tergantung selera aja atau gimana? Tergantung selera, tergantung konteks. Karena kan memang yang namanya berbicara atau menulis itu kan tergantung pada subjektivitas kita ya. Apapun yang hendak kita tulis, itulah yang akan kita ungkapkan. Apapun yang hendak kita ungkapkan, itulah yang kita tulis atau kita sampaikan. Jadi memang tidak ada mana yang lebih pas, mana yang lebih tidak pas gitu. Gitu, Ustaz. Iya. Jadi mungkin justru gimana? Jadi mungkin justru masalahnya adalah bagaimana cara kita meletakkan kata kerja yang tepat gitu. Jadi problemnya itu bagaimana cara kita meletakkan kata kerja yang tepat. Adapun kalau itu harus kata kerja madi, iya. Tapi apa yang tepat itu kadang-kadang yang memang jadi problem gitu. Dan itu bukan kembali kepada si fi'il madinya yang salah, tapi bagaimana kekayaan bahasa kita itulah yang kita bisa gunakan untuk bisa pakai ini. Gitu. Baik, Kak. Saya boleh satu lagi last boleh. One. Yang boleh, tadi seperti saya belum terjawab yang apa yang saya pertama tuh tentang penggunaan kata-kata asa, nikma, bisa, laisa itu. Itu saya contoh misalnya kan hadis tentang penaklukan Konstantinopel kan. Iya. Yeah. Latuf Tana Konstantiniyah, Pala Ni'mal, Amir, Amiruha, Adumal Jais, dari Kajais. Yeah. Itu Nabi kan menggunakan kata Ni'ma ya, Ni'mal Amir, Ni'mal Jais itu. Itu kan madi ya? Nah itu, iya. Nah itu, ada nggak kenapa Nabi kok memilih kata Ni'ma itu di situ? Iya. Yeah. Yeah. Jadi bentuk fi'il madi, nggak bentuk mudhari kepada Amirnya. Ya, itu ada dua alasan, Sat. Dari segi konteks bahasa itu ada dua alasan. Yang pertama adalah beliau sudah mengawali dengan fi'il mudhari di hadisnya itu ya. La tuftahannal Konstantinia. Tuftaha itu kan fi'il mudhari. Jadi insyaallah fi'il ini jadi diawali sebuah perjalanan, ibarat cerita ya. Insyaallah nanti akan dibuka. Kalau sudah dibuka, maka kan jadi fi'il madi setelah itu kan. Maka pemimpin terbaik ada yang menaklukkan itu. Jadi memang harus pakai madi gitu. Karena harus terjadi dulu penaklukannya, baru pakai baru fi'il madi kan kalau sudah terjadi penaklukannya. Tapi penaklukannya apakah sudah terjadi? Belum, karena pakai masih wazan la tuftahana. Tuftaha itu fi'il mudhari. Mudhari. Betul, Ustaz. Gitu, Ustaz. Baik, bisa kalah. Waalaikum. Baik, saya kira demikian ya Ustaz-ustazah ya. Insya Allah pertanyaan itu tetap bisa diteruskan. Jadi silakan grup itu diramaikan. Insya Allah saya akan jawab setiap pertanyaan. Soalnya akan saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran lakum. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan.